Hello, welcome back to channel Mana Zahan. Again. Tahu baru lah. Bukan, saya tengah terfikir. Alright, so semalam berlakunya pergaduhan yang kecil. Kecil bagi saya, kecil. Sebab benda ni dah bukan first time terjadi tau. So, benda ni pernah berlaku dekat telah lama. And kita tak nak benda ni ulang-ulang, benda sama lah. Saya pun tak nak orang cakap apa. Sama bergaduh kan, tak boleh nak jaga team semua kan. Jadi hari ni kita kekurangan beberapa perempuan hari ni disebabkan masalah family dia. Nak settlekan sikit masalah family dia. So, okay. Saya difahamkan Ika tak boleh terima dengan negotiable saya. Maksudnya apa yang kita offer dekat Ika, Ika tak nak terima lah. Maksudnya macam am bagi dia kontrak baru kan, untuk sebelum dekat arah permana dia tak nak proceed. Tapi dia kata dia nak kerja. Cuma bab sekarang ni disebabkan faktor dia pun nampak yang am cakap am memang nak stick dengan Ilya. Jadi sukarlah untuk dia buat, orang kata apa, sukarlah dia buat pilihan untuk teruskan, sukar untuk menerima. Jadi bagi saya sekarang ni saya tak naklah cakap side diorang salah ke, side am salah ke, apa semua, tak nak lah macam tu kan. Jadi orang pun ada komen, orang kata apa, kita perlu, am perlu tegas lah. Am perlu tegas untuk singkirkan Ika. Jadi am decide untuk singkirkan Ika. Am decide untuk singkirkan Ika sebab ya, macam cakap, ramai orang tak puas hati dengan Ika. Ramai orang kata am tak boleh buat tindakan sama macam telah lama. Jadi kita buat benda sama lah. So am rasa Ika, kita boleh lepaskan dia kalau dia tak boleh ikut regulation apa yang kita nak bagi yang baru punya term. Am penat tau nak ubah-ubah kontrak ni sebenarnya. Am penat tau nak bagi tahu kontrak macam ni, kontrak macam tu. That's why kan, kita tak nak buat pembaziran kat situ. Kita ada cakap pasal verbal kan, tapi disebabkan susah tau nak handle talent yang susah nak faham kita sekarang ni. Macam cakap lah, kenapa am pilih talent, kadang-kadang ada yang problem lah, problematik apa semua kan. Tapi bukan datang daripada apa, am nak suruh dia jadi problem ke apa, tak. Sometimes benda tu datang daripada diri sendiri tau. Kita nak baiki benda tu sampai orang kata apa, nak orang yang betul-betul tulus yang ada kat sini ni bukan senang tau. Nak buat orang yang betul-betul fokus kerja saja kat sini, korang pun ada hati, ada perasaan, boleh cakap. Aku nak tanya, am nak buang Ika sebab dia kacau am dengan Ilya ke? Tak, rasa bukan setakat kacau je. Bukan bawa benda di personal pun, tapi disebabkan dalam konten semalam dia belah macam tu je. Terus dia belah sebab am dah jujur dengan dia. Hakim kata, Hakim rasa benda tu okey lah. Am dah reject dia depan-depan, so dia dah tahu dah yang dia tak sepatutnya dah kejar am. Lepas tu kenapa am nak buang dia macam tu? Hakim tak setuju. Sebab dia beradab kot. Seperti yang korang nampak, yang baru ni masih dalam probation lah. Probation ni kita tentukan dalam masa beberapa bulan sebenarnya. Probation maksudnya kita tak terima dia betul-betul lagi. Kita masih dalam tempoh percubaan. Especially yang mana yang datang bukan betul-betul nak kerja, yang datang betul-betul nak kacau persahabatan kita punya relationship tu, lagi saya tak berapa gemar lah. Especially lah pasal orang kata apa, sampai buat celebrate dekat sini rumah perempuan semua tanpa mengetahuan saya kan. Tak apalah. Saya okey je. Jadi benda tu tak perlu masa campur lah. Tapi aku rasa kalau am nak buang Ika sebab dia kacau am, kenapa am tak buang seorang lagi? Ya, macam cakap, kita masih dalam percubaan. Kita tengok berapa lama dia nak buat perangai. Dia macam tu lah. Okay kan? Setuju semua eh? Siapa? Sekejap. Kalau buang Ika, Hakim memang tak setuju lah am. Yang Hakim cakap seorang lagi tu siapa? Cuba nak tahu. Tak payah tahu. Am seorang je tahu. Siapa? Sampai dia tak bagi tahu.
Dah, jangan tahu. Dia nak buang siapa? Buang Lia. Seorang lagi, buang Lia. Apa yang lambat sangat kau ni? Ilia. Aira nak cakap. Tapi kan, tadi kan Aira cakap dia kata dia nak kerja lagi kan? Tak rasa ke? Tak rasa macam tak... Ada kesian tau, tak rasa... Tak setuju. Ya. Yeah. Sebab... Kita patut bagi peluang. Berapa kali dah orang bagi peluang? Berapa kali yang company Al tak strict sebabkan macam ni? Bila lagi Al nak tegas ni? Bagi Am nak buat satu orang kata apa? Strict undang-undang kan? Kata dia tegas. Sebab tu lah Am hold dia hari ni tau. Al tak nak tengok muka dia. Bagi masa untuk Am tengok dia esok, kita bincang balik macam mana, kan? Lagipun dia pun tak nak accept apa yang kata apa kontrak baru Am ni kan? Jadi susahlah nak ambil dia. Kalau ambil kontrak pun, kalau tak boleh nak proceed pun tak ada guna pun. Betul tak? Jadi Syah, kau panggil Lia ni. You. Apa dia Syah? Tak, cakap dengan Lia. Ha? Cakap dengan Lia. Ha? Bagi mic kat Lia. Okey, cakap dulu tak apa. You. You nak ID buang ke? Kenapa tanya dia? Tak apalah. Bukan dia buat keputusan. Dia tanya dia. Am yang buat keputusan. Tak apalah nak tanya jawapan, nak tahu jawapan dia. Nak tanya pendapat dia. So dalam macam ni lah, Syah bekerja dengan 10 orang kat sini, dia seorang lah Syah bekerja macam tu. Tak, tanya dia. Okay. Tak apalah tanya pendapat dia. Nak kan. Kenapa? Tak, sebab ada orang cakap tadi nak buang seorang lagi. Tapi dia tak mention nama. Yelah, tahu kan. Kalau contoh nak dibuang ke? Boleh tak ulang satu lagi ayat? Boleh ambil eh? Siapa makan cili? Tak makan cili pun. Tak makan cili. Macam itulah Syah. Kira cakap apa? Pasal Ika ni, dia Zira rasa dia okey je sebenarnya. Kan? Luar kamera, dia jaga aura semua. Lepas tu dia macam bertegur dengan semua orang juga. Cuma dia bila ada Am je macam hilang sikit otak dia. Doa Am. Macam tu je. Okay, rasa Am kena tanya semua orang Ika ni okey ke tak. Itulah, maybe dia tak okey dengan Am je. Dengan lain semua okey. Okey lah, macam kita nampak kan. Kita semua nampak. Dia kalau dengan Alung dengan, okey lah memang betul dia ada sakit ke hati Ilya. Dia ada dengan Alung kan, dia macam tak okey kan. Tapi bagi Angah, dia baik lah dengan Angah. Ha, dia baik dengan Angah sebab dia buat benda yang Kak Ang tak suruh dia buat pun. Ha, faham tak? Baik dengan Kak Angah. Baik dengan mana? Angah tak rasa macam tu? Tak. Sebab okay, korang imagine Aira tengah makan, pegang Aura. Lepas tu dia sendiri yang datang offer diri dia kan. Ambil sinilah Aura, Ika pegang sekejap. Okay, bukan nak cakap korang tak pernah buat, korang ada buat. Tapi kebanyakan dia yang akan tolong Aira kalau Aira susah. Okay. Siapa lagi yang nak beritahu Ika ni tolong korang? Seorang je? Hanya fokus kepada Aira je? Ika dia, yang Am tak nampak, dia baik dengan Wawa, rapat dengan Wawa, dengan Zira, Lia, Nuna. Walaupun dia dengan Lia macam gaduh-gaduh sikit, tapi cakap je. Cuma bila Am dengan Ilya je, dia macam tak ada mood. So masalah dia dekat Am dengan Ilya je. Tapi bila Am dah cakap dia, Am dah reject dia, bagi Hakim macam okay, harap Ika dah faham dah. Jadi korang semua ni akal di mana sebenarnya? So korang nak biarkan dia buat macam tu dekat Hakim? Hakim dah belanja dia banyak, Hakim? Sebab tu lah Hakim tak nak. Hakim dia buta kerana kecinta ke, Hakim? Tak. And then? Bagi dia masa. Bagi dia masa, Hakim? Betul. Masa dah bagi masa dah. Sama juga Am bagi masa dekat orang tu untuk berubah, untuk fokus kerja, untuk buat kerja.
Nampak Aira kan? Kita nak ubah seorang tu bukan... Okay, Hakim kau berubah esok? Hakim boleh berubah tak esok? Tak boleh kan? Kita kena ada masa. Kita kena, orang kata, kena take time benda tu. Macam pernah cakap lah, masa. Berapa lama masa lagi Am nak bagi? Dulu pun bagi masa juga. Drag sampai 5-6 bulan. Cakap dengan Am, berapa ramai talent yang Am tak bagi masa? Tapi yang semalam tu bila Am dah jujur dengan Ika yang Am nak reject dia, so dia dah macam koyak. So dia dah tahulah Am dah reject. So kita bagi dia masa, biar Hakim yang pujuk dia. Sebab Rik rasa pun macam biasa lah perempuan kan, dia emotional sikit. Betul. Dia emotional. So bila dia, mungkin dia betul-betul suka dekat Am kan, dia ikhlas suka dekat Am. Tapi bila Am dah confess macam tu, dia jadi macam terus emo dia down ke apa kan, dia emotional. Tu yang dia jadi, mungkin dia kecewa. Boleh tak Syah jangan berseru apa Syah? Sakit hati rasa Syah. Syah kenapa? Syah nak suruh Am mengikah ke? Boleh tak? Daripada itu lagi Am dengar je Syah borak belakang cakap apa. Syah nak je Am rapat dengan Ika, pupulun. Kenapa? Mana? Tak ada bukti kan? Ada niat ke? Tak ada bukti Syah. Tapi apa niat Syah sebenarnya? Niat apa? Betul tak Wan? Betul. Betul? Sebab sekarang macam Syah, dia macam nak melaga-lagakan tau. Dia sokong tau. Kenapa melaga-lagakan Am dengan, Ilya? Kenapa Syah sokong Am dengan Ika? Syah tahu kan Am dengan Ilya berapa lama dah Syah? Kawan apa berapa lama dah Syah? Syah cuma ni je. Cuma jujur je dekat Ilya. Kalau Ilya terima tu bukan salah Syah. Syah tahu tak kenapa orang tak buang lagi tau? Ambil professional tau Syah. Ambil professional. Cross the limit tau Syah. Jangan sampai limit Am tak boleh nak sabar Syah. Kau nak buang-buang lah. Apa yang membuatkan Syah berani sangat Syah? Itu yang Am cakap. Okey. Am sakit hati ke? Syah, soalan sama Syah. Sakit hati? Syah tengok casting awal-awal Syah cakap apa? Syah kata nak fokus saya buat kerja semua kan. Pak 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 pak. Ha. Simpan just gambar dia daripada zaman dia bila lah apa semua. Just nak bagi Ilya happy je. Ya betul Syah. Tapi Syah tahu kan. Syah ingat Am tak sakit hati ke? Syah tengok galeri Syah banyak dengan Ilya dulu-dulu, gambar-gambar dia apa semua. Syah pun tahu kat YouTube konten berapa banyak Am dengan Ilya. Berapa banyak Am effort dekat Ilya. Orang sekarang tak nampak tau Syah. Orang tak nampak tau apa Am buat dekat Ilya. Sebab Am ni memang jarang bergambar Syah. Am jarang buat video nak tunjuk apa Am buat dekat Ilya. Takkan Am cakap video, Ika dan Syah adalah problematik dalam team. Takkanlah cakap Aman Azam is problematic because tak boleh handle korang semua. Korang mencorakkan cermin Am tau. Korang mencerminkan nama Am sekarang ni. Talent Am yang keluar masuk ni mencerminkan nama Am sekarang ni. Teruk sangat ke Am lain korang? Syah dalam pendirian Syah. Kalau Syah cakap nak kejar lah. Okay, so apa pendirian Syah? Cuba Syah beritahu apa dia. Nak kerja Ilya lah. Apa dia? Apa dia Syah? Tak ada apa. Dah tak faham kenapa Syah jadi. Syah nak tahu tak satu reason kenapa ambil Syah? Okay. Am jarang tau nak buat podcasting tiba-tiba nak bagi talent tau. Kecuali orang yang terapat Am ni bawa dia masuk dalam team Am. Luna tak ada penjelasan ke Luna nak bawa dia macam mana? Luna tak salah ke Luna? Luna cakap dengan dia, dia okey. Dia boleh go Luna. Sekarang ni, tempias nama Am Luna. Macam mana Luna? Luna minta maaf bagi saya Luna untuk ambil Syah sebab Luna kenal dia lama. Luna kenal dia macam mana orangnya. Luna pun tak tahulah. Manusia boleh berubah. Manusia boleh berubah. Kenapa Syah tertik nak ambil dia? Sorry, kenapa Luna tertik nak ambil Syah?
Macam ni nak cakap sebab dia orang terapat Nuna dan Nuna rasa dia boleh go dengan kejaya ni. That's why Nuna. Ya, am siasat sekorang ni. Am tengok ada je fan kata gambar korang berdua sama, gambar korang. Kan? Korang melepak sama. Betul tak? Korang kawan kan? Okay, Syah cakap tak apa. Okay, pasal gambar tu, Kelantan tu kecil je. Semua boleh pergi. Semua boleh bergambar kat situ. Kalau sama tu, tak tak bermaksud kita sama-sama tak gambar kat situ. Syah, tiga gambar Syah. Tiga gambar sama Syah. Tiga gambar tempat sama. Tapi pergi je dekat. Apa? Dia memang Kelantan tu kecil. Tapi tempat tu sama. Faham tak? Sama. Air beralun tu pun sama. Sunset sama, masa langit purple tu. Okay, you want nak Syah jujur lah? Sama. Korang ada apa sebenarnya sebelum ni? Sebab you want tegur Syah sebelum ni tu lah. Dia cakap, Syah kau asal banyak sangat sama gambar ni. Sebab you want tengok banyak sangat gambar. Tu sebab tu you want tanya Syah sebab you want. Sekarang ni, tu privacy. Kenapa nak tahu semua? Okay, privacy eh? Wow. Wow, privacy. Am ambil Syah daripada Nuna kot. And am tanya Nuna, okay tu kawan kampung lah apalah semua kan. You want tanya je privacy tu. Kampung. Sama juga am tanya. Am dengan Ilya ada privacy juga, kenapa kacau? Ya, okay kawan kampung. Kan, Syah dengar aku tak Syah kacau kita orang ni? Siapa? Syah? Ada. Syah bukan setakat nyamuk tau. Bukan setakat nyamuk je, tapi orang panggil apa Syah? Lalat. Ha. Ha, dia geram sangat Syah. Siapa tak nak cakap apa Syah. Dia akan datang balik. Syah tahu? Tak tahu. Faham. Tak tahu. Sebab dah tak ada. Sebab saya ada tak ada. Okey, kita bagi Syah cakap lah. Syah ada apa-apa nak cakap? Sebetulah statement Aman. Pasal apa? Syah memang kacau pun kita orang kan. Just kerja apa yang Syah nak je. Kerja Syah macam kena kangkang tu Syah. Serius. Gaya Syah kan macam mana? Syah kerja apa Syah. You ada buat apa ke dia you? Syah dari. Tak sekarang. Okay. Syah dari. Siapa nak cakap? Pelik lah Syah ni. Okay Syah. Bagi Aira nampak ni, kira ni Syah ni nak jadi macam Ika jugalah kerja. Kacau hubungan macam tu ke? Kacau. Apa? Cubalah dulu tak kena reject lagi kan. Macam Ika dia dah kena reject lah. Apa tanya? Ilya? Tak kena reject lagi, try lagi kan. Ilya reject dia ke? Sengi merah tak? Kenapa muka Ilya merah? Saya dah jawab lah semalam, you. Mungkin sampai. Kenapa you boleh jawab mungkin? Semalam I cakap ya tau. I direct cakap I suka you. Semalam. Kenapa you ada berbelah bahagia ke? Mungkin. Dia bukan macam you. Macam saya cakap lah masa dekat Jepun apa semua, you duduk sibuk pasal kerja. Pasal I nak apa, masakkan you kan. You bagi alasan, you tak bercakap pun, simpankan ke apa, faham tak? You terus tutup. You tak boleh cakap simpankan makanan, pasal nanti balik pasal, makan. Pasal ada pujuk tak? You pujuk macam mana je? I bawa je keluar. Makan, training balik semua. Ini tak maaf banyak kali dah kan. Ayah minta maaf tapi tak? Tapi you bawa ayah keluar, you bawa dengan semua lelaki juga. Bukan. Okay macam ni lah, you. Apa? You cakap apa pasal masak? Kan? Okay.
I memang tak tahu. Ada cakap kali, I memang tak tahu benda tu jadi. Lepas tu kalau you cakap apa, I busy kerja semua kan. So you nak I berhenti kerja 24 jam dengan you? Macam tu. Okay, mulai sekarang I stop buat content. I 24 jam dengan you, okay. Betul lah, you ni tak pandai manage time. Bukan masalah tak pandai manage time tau. Masalahnya bila I buat kerja, dia macam orang kata apa, kalau setakat buat kerja biasa kan, pagi buat beberapa jam, itu kerja biasa you. Kalau nak jadi orang yang luar biasa, kerja dia bukan luar biasa. That's why I jadi orang yang luar biasa sekarang. I buat kerja lebih daripada orang normal buat. You pun nampak I memang sanggup buat apa saja untuk buat kerja. Macam I cakap lah, itu workaholic kan. Memanglah, tapi tak cukup I rasa sometimes tau. I rasa macam, cukup ke aku kerja 12 jam, 13 jam, 14 jam ni? Aku dah rehat lagi ni, rehat aku 8 jam, tak cukup lagi. Macam mamat tu tak apalah, bila I tengah kerja dia boleh kacau you. I pun kena handle bisnes lain, bukan pasal buat konten YouTube je kan. Lepas I tak ada kat rumah, I tengok korang macam cakap, mana I tak terasa. Siap buat surprise lah semua. Oh my god. Tolong Aisyah, next time jangan masuk rumah perempuan buat surprise macam tu. Without kami atau Am tahu. Kena beritahu dulu Aisyah kan, nak buat surprise kan? Betul tak Aisyah? Kena beritahu kan nak buat surprise kan? Tak dengar Aisyah, kuat sikit apa dia? Perlu ke? Perlu? Uish, perlu lah kawasan rumah Am ni. Perlu lah. Memang nampak strict tau Syah, tapi itulah hakikat sebenarnya. Macam Syah cakap apa, Syah nak kejar Ilya kan? Nak kejar dia pun, harga dia pun mahal lah. Sama juga, nak dapatkan satu benda tu mahal lah. Jadi Am pun dah dapat apa yang Am nak, Syah tak boleh kacau tempat Am. Okay, next time kita cari talent perempuan pula. Boleh berkawan pula Syah kan? You wanna tanya Am, tapi kalau contoh kan Syah bagi tahu yang Syah nak buat surprise untuk Ilya, dah confirm Al larang. Memang itu tujuan asal dia. So dia tak ada surprise lah kat situ. Jadi Syah sanggup langgar benda tu, Syah sanggup buat langgar peraturan Am tu disebabkan Syah buat demi Ilya happy. Oh my god, so sweet lah Romeo ni. Wow. Tak apa Syah, it's okay Syah. Nanti kita tukar apa orang kata apa, tukar dia punya rule. Lepas tu Am panggil budak perempuan talent baru kawan dengan Syah. Okey Syah, chill. Kan senang ada kawan, tak payah kacau orang lain, betul tak? Habis lah Amin. Habis kan Syah. Ada benda Syah boleh buat, ada benda Syah tak boleh masuk. Tahu Syah. Tahu Am tak marah pun ada ke, kita nak gaduh-gaduh tak ada Syah. Cuma Am tak berapa gemar lah Syah. Okay. Pun Syah tak banyak jawab kan tadi, betul lah. Betul tak Syah? Apa? Tak apalah, macam cakap kita akan sikir ke Ika. Semua setuju eh? Tak. Bagi Wan tak. Wah, kita jumpa esok untuk tanya Ika tu lah. Kan dia punya decision terakhir dia juga. Okey, macam tu. Tak. Akan rasa better buang yang tu. Sebab dia dah melampau. Siapa? Yang tu. Yang tu tengok siapa? Kan? Cuma tengok cara dia bersama. Siapa? Dia sanggup melanggar peraturan Am. Tu. Macam tu lah. Macam Ikan dia tak langgar, dia just cuma suka Am dia. So tu apa sebenarnya? Tapi dengan talent dia okey. Bagi adil lah dua-dua kan? Tak adil. Buang dulu. Tak adil. Nak cakap buang kau. Kan penuh lah. Syah tak ada apa-apa patah lah. Jerak cakap. Jerak cakap apa Jerak? Macam apa tadi? Syah pun sama juga. Dengan Am je dia problem. Dengan talent lain dia okey. So kalau macam Am cakap lah tadi, kalau nak buang, buang dua-dua. Kalau tak nak buang, jangan buang dua-dua. Macam tu. Sama je, dua-dua sama. Jika Am time dekat Jepun, Mak Cita suruh duduk. Tarik-tarik lagi baju. So itu
Am dan Aira duduk situ, dia still langgar. So, dua-dua sama kiranya sekarang. Sebab dua-dua, Am, caw. Am nak fikirlah, boleh tak? Tapi janganlah buat Am. Sebab dengan kita orang dia okey. Tak, masa aku macam kalau nak buang tu, buang dua-dua. Kalau okay, tak nak buang tu, okay, jangan buang dua-dua. Okay, korang borak-borak macam ni, Syah ada kat depan, Ika tak ada kat depan. Yang safir, patutnya Syah keluar. Okey, Syah. Patutnya Syah keluar, kita orang borak. Boleh? Kau jangan jawab macam tu, Syah. Tenang. Okay. Kau kalau dua-dua keluar, dua-dua ada reason. Dua-dua ada sebab. Betul tak? Dulu sebab. Ha. Lagi teruk. Kau dah pun nampak simple je. Kita jumpa dua orang esok. Sama, duduk buat tindakan yang sama. Tak nak cakap banyak, sama je. Jumpa nampak kan? Kita jumpa esok, Ika dengan Syah.